Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk berita-berita yang hangat hanya di Connect TV News. Sekian dan terima kasih. Anwar Ibrahim harus berhenti bicara tentang rasuah jika kes Zeti dan Azlan pun tidak mampu buka. Semakin lama Anwar menjadi Perdana Menteri, semakin nipis kesabaran rakyat apabila masih belum ada apa-apa tindakan dari kerajaan Anwar Ibrahim terhadap kes rasuah terbesar negara itu, kes bekas Gubernur Bank Negara Tan Sri Zeti Aziz RM 700 juta ringgit. Kes yang sudah selesai disiasat tetapi masih belum ada apa-apa berita lagi berkenaan statusnya dan dipercayai masih diperap di pejabat peguam negara yang dilantik era Tan Sri Muhyiddin Yassin. Apa yang harus Anwar tumpu adalah memperbaiki kesilapan ekonomi yang dilakukan oleh Perdana Menteri sebelumnya seperti Ismail Sabri, Mahathir dan Muhyiddin Yassin. Ini kerana setiap kali Dato' Sri Anwar Ibrahim menghubus status dirinya, Dato' Sri Najib, Dato' Sri Anwar Ibrahim akan mewar-warkan menolak rasuah dan membenci rasuah. Tapi dari segi pelaksanaannya masih tidak ke mana-mana. Dua buah kes yang terhidang serta sudah siap lengkap itu kes rasuah RM 700 juta ringgit Malaysia keluarga Zeti dan kes Hakim Nazlan masih tidak ada kabar berita. Kedua-dua kes ini defeat the idea bahawa kononnya kerajaan Dato' Sri Anwar Ibrahim tolak amalan rasuah. Mahathir pura-pura buat bodoh, Muhyiddin pura-pura buat tak enda, Ismail langsung tak sentuh kes ini. Maka nampaknya Dato' Sri Anwar Ibrahim akan setara dengan mereka-mereka ini.